La ilaha illallah wa da'u la sharika la lahul mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahatika wan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, yang termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, baik sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media dan sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini pagi hari ini memang hujan, namun tidak akan pernah jera, dalam artian kita tetap semangat melanjutkan mengeksplor dengan adanya tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Untuk selanjutnya dalam acara tanya jawab seputar dunia lain ini, kebetulan sudah masuk di meja kami, di studio kami. Kebetulan kami memang di lokasi di studio alam, demi untuk kepuasan hati para pendengar, para penggemar setia, kami tetap melanjutkan eksis di mana kami ada berada di studio alam untuk melanjutkan membacakan salah satu atensi yang bernama Nasruddin dari Solo. Supaya lebih abdulnya, mudah-mudahan Bang Nasruddin yang ada di Solo mendengarkan ya. Kalau memang Anda tidak sempat, bisa Anda buka di channel YouTube Ayah Sadam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri. Mudah-mudahan atensi saya yang melalui Messenger Facebook Abaitino lekas ditayangkan Bung Jepri ya. Kemarin saya juga mendengarkan kawan saya lewat Messenger, jadi cepat seperti itu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, beberapa hari yang lalu, sebelumnya kan kita lagi heboh Bung Jepri ya, masalah penculikan anak. Kadang-kadang anak lagi jalan, tiba-tiba ada mobil melewati, membuka pintu, langsung ditarik paksa. Ada yang bisa melalui semacam dibius seperti itu Bung Jepri. Ini bikin meresahkan masyarakat Bung Jepri. Lantas pada hari ketiga Bung Jepri, ini aneh lagi Bung Jepri. Saat itu menjelang maghrib, ada seorang bapak-bapak, tapi kami tidak mengenalinya Bung Jepri. Kebetulan saya sebagai saksi mata. Memang waktu itu kan menjelang maghrib, orang-orang lalu lalang mau sholat maghrib, ada yang ke masjid, ada yang ke musola begitu Bung Jepri. Nah di situ ada anak lagi jalan, kayaknya sih pakai sarung mau ke masjid Bung Jepri. Ada di depan saya ada di belakang kurang lebih 50 meter. Saya tahu persis, tiba-tiba ada bapak-bapak, dia lagi jalan kaki, langsung diangkat paksa, dibawa lari, saya kejar Bung Jepri. Yang membuat saya bingung Bung Jepri, cuman beberapa langkah bisa menghilang Bung Jepri. Di saat itu kan kebetulan memang di lingkup situ kan pohon-pohon jarang Bung Jepri. Kalau memang dia hilang bisa ketahuan Bung Jepri. Akhirnya saya panggil-panggil para warga, saya kasih tahu ciri-cirinya, anak siapa, pakai baju ini, pakai sarung ini, seperti itu. Akhirnya gempar Bung Jepri, wah itu anak saya. Begitu saya ceritakan, akhirnya dari warga memberikan masukan, tolong panggil orang pinter, kata gitu. Alhasil Bung Jepri, katanya memang itu sosok manusia, sebetulnya bukan manusia, ini penculikan gaib. Sampai beberapa hari kemudian Bung Jepri, ternyata si anak itu diketemukan tergeletak di mana adanya di rumput-rumput yang rimbun Bung Jepri. Nah disitulah
panggillah seorang ustad. Akhirnya siuman dikasih air doa. Dia awalnya gegah, Bung Jepri. Cuman dia memandangi secara kabur gitu melihat orang tuh dia kebingungan. Satu jam kemudian baru bisa ditanyain, kamu kenapa ada di situ? Belum begitu, dia ingat katanya, saya kok diangkat paksa sama bapak-bapak. Wah, dia ajak ke rumah gedongan, saya suruh istirahat di sana. Nah, disitulah Bung Jepri. Barangkali penglihatan dia ada di rumput-rumput itu lagi ketiduran padahal dia pingsan. Barangkali pandangan dia sudah terhipnotis oleh dedemit tersebut sehingga dia merasakan ada di dunianya mereka kali. Cuma yang saya tanyakan begini Bung Jepri. Ini kan masalah penculikan kan memang sudah heboh Bung Jepri ya. Secara nyata lah namanya. Alah sekarang kita bicara masalah penculikan gaib. Gimana sih cara mengatasinya Bung Jepri? Sedangkan kami kan punya anak-anak kecil itu ya. Bukan saya aja, mungkin para warga juga yang punya anak juga merasa resah gelisah gitu Bung Jepri. Bagaimana cara mengatasi, mengamankan diri termasuk untuk anak-anak kita seperti yang baru saja terjadi. Untungnya anak itu ditemukan. Coba kalau dia selamanya nggak diketemukan bagaimana Bung Jepri? Mohon solusi dan pencerahannya Bung Jepri. Barangkali ada amalan-amalan yang bisa buat menangkal ya hal-hal seperti itu supaya tidak gentayangan di lingkungan kami Bung Jepri. Terima kasih atas si muatnya atensi saya Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS Jaya Mudara di channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku Nasrudin yang ada di Solo. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali lagi masalah Anda ya, yang baru saja atensinya saya bacakan bahwasanya ini di sini masalah penculikan gaib ya. Memang betul adanya bahwasanya bukan sekarang saja ya, memang sudah cukup lama bikin resah penculikan-penculikan secara alami ya. Misalnya anak lagi jalan tiba-tiba main tarik paksa dibawa ke mobil, ada yang dengan pakai bius supaya si anak ini biar pingsan nggak teriak-teriak seperti itu ya. Itu sudah hal biasa dari dulu. Terus yang kedua, ini kita bicara masalah gaib. Masalah gaib memang juga bukan barang asing lagi. Ada orang bilang, "Wewe gombel lah, buta hijau lah, membawa seseorang." Biasanya kebanyakan orang kan sasarannya anak ya. Nama anak kan masih polos gitu ya. Kalau kita kembali masalah saudara Nasrudin, kalau kita bicara masalah pertanyaan Anda, bagaimana caranya menangkal? Adakah doa-doa tersebut seperti itu ya? Kembali lagi kepada saudara Bang Nasrudin, kalau memang ada butuh amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah keselamatan diri kita maupun penolakan secara gaib, dulu sudah saya sering buat konten-konten yang ada, termasuk saya sudah memberikan menghadiahkan ya beberapa amalan. Mudah-mudahan Bang Nasrudin bisa menengok kembali, pelajari satu demi satu di konten-konten Ayah Sadam yang ada ya. Ini kalau bisa sebelum Anda belajar, pelajari satu persatu. Itu akan menambah wawasan Anda, bahkan di situ sudah lengkap. Namun ya tidak ada salahnya kalau saya memberikan masukan kembali kepada Anda, tapi sebelumnya nanti Anda tengok kembali ya, pelajari. Itu banyak sekali pembelajaran tentang masalah amalan-amalan yang ada. Insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Bukan saja untuk saudara Nasrudin saja, siapapun yang kebetulan membaca dan menonton video kami yang ada, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan harapan saya jangan disalahgunakan, digunakanlah dengan baik untuk kemaslahatan, menolong banyak orang seperti itu. Kepada saudara Nasrudin yang ada di Solo, tidak ada salahnya saya akan bantu Anda. Anda bisa kembali kepada diri Anda sendiri. Kalau ingin mempelajari amalan-amalan tersebut, lebih simpelnya saja begini.
Kalau memang Anda ingin yang lebih tinggi, kalau ini kan ukuran orang dulu ya, puasa sunnah 41 kali. Mau yang ambil 41 kali atau 41 kali 3 ambal, itu tingkatan paling tinggi, yang 3 ambal ya. Sedangkan yang 41 kali dia udah hebat. Maka saya katakan kalau untuk ukuran orang sekarang memang jarang ya. Karena apa? Yang pertama masalah hati. Zaman sekarang kan hubut dunia, emosi ya, yang bisa menjegal masalah emosi. Karena semuanya kita bukan menjadi ukuran masalah ilmu tinggi ataupun rendah ya. Jadi yang menjadi ilmu yang hakiki, ilmu yang tertinggi adalah dasarnya di sini ya, hati kita harus benar-benar bersih. Karena tujuan kita untuk kemaslahatan, kebaikan, menolong banyak orang. Yang pertama, berusaha melatih diri berpuasa tujuannya untuk mengendalikan emosi ya, ego dan hal-hal yang merugikan hati. Itu paling utama. Yang kedua, Anda akan merasakan kejernihan hati, cara berpikir kita tidak ada beban kalau kita suka berpuasa sunnah. Dan di satu sisi lain juga menjaga sholat lima waktu, juga sholat malamnya dijaga dengan baik dan perbanyak zikir berkepanjangan di malam hari. Kalau memang saudara Nasruddin ingin dapat tambahan dari saya selain ada di konten-konten tersebut, Anda bisa ngambil yang bagian ringan dulu lah ya. Puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Senin Kemis kan kalau dalam 1 bulan, misalnya 4 minggu, dalam 1 minggu 2 kali ya, 2 kali 4, 8 hari berarti. Selama Senin Kemis dalam 1 bulan, Anda amalkan surat Al-Kahfi ya, di ayat 107 sampai 110 sebanyak 10.111. Nanti ditambahkan dengan ayat kursi 3013. Ditambah surat Al-Fatihah 10.011. Dan surat Ajin 113. Setiap akhir daripada zikir tersebut ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Niatkan karena Allah. Jangan lupa siapkan media air putih dan minyak saffron. Minyak saffron itu kegunaannya multiguna, tergantung niat Anda mau dagang apa, untuk keselamatan diri atau pemagar diri atau apa. Pada saat sudah disyariati, cukup ngambil sedikit aja seujung jari, ditoel aja, lantas ditempel di jidat sini, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim, set. Atau misalnya setelah Anda tak wasilah tadi selesai selama 41 hari, itu hanya cukup sekali membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 dan ayat kursi di depan di mana adanya minyak saffron. Ya Allah, saya niatkan kok mau usaha dagang misalnya. Mudah-mudahan kau berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Hindarkan kejahatan dan kezaliman. Jagalah hamba dan harta hamba. Insya Allah rezeki akan mengalir begitu deras. Segala sesuatu yang gaib, yang sifatnya ingin mengganggu Anda, tidak akan pernah mengganggu adanya. Lantas Anda tiupkan di mana adanya minyak saffron. Lantas ditoel sedikit, letakkan di jidat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Set. Insya Allah akan membantu Anda. Dan itu banyak kegunaannya. Anda bisa merukyah seseorang dengan cara ininya aja sedikit. Dan prakteknya seperti kayak tadi, membaca surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110 sekali. Dan surat Al-Kahfi di ayat 107 dan 110 itu sebagai
ilmu pamungkas sebetulnya pemagar itu apabila sangat dibutuhkan. Kalau mau dibaca yang lain boleh melalui surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Ajin boleh, ayat 1 sampai 9. Karena di amalan-amalan rupiah itu banyak sekali ya. Ini saya sekedar memberikan satu contoh, salah satunya itu. Insya Allah, kalau memang sangat dibutuhkan, kalau menyangkut nyawa Anda, misalnya keselamatan Anda atau di orang lain, bacalah surat Al-Kahfiyat 107-10 sekali. Itu sebagai kuncian. Niat Anda apa? Lumpuhkan tenaga lawan misalnya. Hilangkan rasa keinginan jahat seperti itu. Insya Allah dia akan diam. Anda sentuh bagian kepala sambil menyentuhkan telapak tangan Anda. Sentuhkan di telapak di kepala dia atau di punggung atau di mana saja. Insya Allah dia akan tunduk dan diam dan akan mengikuti apa kata Anda seperti itu. Demikianlah Saudara Nasruddin. Ini sekedar cuplikan sebagai contoh ya, yang ringan untuk Anda ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tambahan amalan-amalan tersebut yang setelah saya hadiahkan di mana adanya konten-konten Ayah Sadam yang ada, termasuk amalan-amalan yang lain di situ banyak sekali. Baik termasuk tenaga gerakan tangan bayangan juga ada, Anda pelajari satu demi satu ya. Harapan saya Anda orang yang berhasil, terutama masalah wasilah, bagaimana caranya saya menjalankan start awal seperti apa. Nanti Anda di situ ada lengkap semuanya ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbagi di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi pada waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, ada baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.